Ya, terlalu dekat ya tolong ya. Siap. Hai Pak Kapolda. Semangat Pak. Ya. Sehat-sehat. Jalan. Mundur, Bang. Di sini teman-teman ya. Iya. Ya. Mas dari jauh aja. Kondisi beliau masih belum terus. Saja, Pak. Enggak ke rumah, ke kantor. Artinya perawatannya di rumah atau di rumah sakit maksudnya? Di rumah. Tapi kondisi kesehatan Pak Kota sudah pulih total, Pak ya? Alhamdulillah sudah bagus. Jadi mungkin tinggal perawatan supaya lebih lancar lagi jalannya dan mungkin dislokasi di tangan aja. Sisanya ya. Hanya cedera di tangan aja, Pak, yang lagi terus. Iya, dislokasi. Kalian di punggung, Pak, gimana Pak kondisinya? Kalau di punggung bagus tadi, udah lihat jalan dengan bagus. Mungkin tinggal pemulihan melemaskan lagi aja. Karena kan beberapa hari beliau terbaring, mungkin kaku. Kalau Adit sendiri, Adit, Pak? Adit, ya. Adit gimana, Pak? Adit bagus, perkembangannya juga bagus. Ada di belakang matanya sudah bagus. Adit, beliau dioperasi sih Adiknya, Pak? Ya, sudah selesai. Sudah bagus semua, Alhamdulillah. Tetap menjadi status ajudan atau gimana nantinya, Pak? Tetap. Ya. Okay. Yang masih dirawat berapa orang lagi, Pak? Yang dirawat, Pak? Yang dirawat tinggal kopilotnya. Tapi sudah selesai, kemarin sudah disambung dengan bagus, patah tulang kakinya. Pak, ini ya. Pak, untuk status evakuasi bangkai pesawat, kapan ya, Pak? Nanti kita akan bicarakan dengan Barkam, dengan Korpol Airut. Nanti setelah kalau ada berita, nanti kita... Informasi terakhir seperti apa, Pak? Pasca kejadian ada jadwal untuk evakuasi, kapan, Pak? Ya, nanti kalau sudah ada perkembangan, kita informasikan. Ya, investigasinya dari Barkam, dari Korpol Air. Dan KT kabarnya mau turun juga ya, Pak? Iya, nanti bersama Barkam. Oke, okay, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, nanti apakah melibatkan KNKT? Nanti Barkam itu yang tahu. Kami tidak tahu secara pasti ya. Makasih teman-teman. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat atas doanya. Ya, makasih. Terima kasih, Pak.